Budi itu orangnya fun, cukup dewasa lah, ramah, sopan. Ya, Citra sangat mengerti atas apa maunya si Fadi. Citra itu orangnya ceria, penurut, tapi sekalipun dia penurut, dia juga penguji. Seolah-olah dia tidak melihat, tapi dia memperhatikan dengan sesama. Sampai hal yang detail itu adik kami. Faldi dan Citra itu mereka ketemu dalam pelayanan, jadi kami yakin keduanya udah dipertemukan Tuhan, berarti pasti Tuhan tahu itu serasi adanya ya, cocok lah. Romantis, ambil sayur kasih Citra, romantis toh. Kami sebagai orang tua ya doakan mereka hidup bahagia. Saling menghargai, saling menghormati. Menghadapi bahtera rumah tangga itu sama dengan perahu yang berjalan di gelombang. Jadi intinya adalah taat pada Tuhan dan saling pengertian di dalam rumah tangga itu sendiri. Cucunya ya sesuai dengan pesan Tuhan juga sebanyak-banyaknya kan. Kami mengucapkan selamat, harapan kami satu kali untuk selama-lamanya. Happy wedding, Fadi dan Citra. Selamat berbahagia. Percayalah Tuhan ada selalu bersama kalian. Selamat ya Fadi, selamat bahagia. Tuhan memberkati Citra. Bye. Come on, come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah. We give, we take, we mend, we break, and so the cycle goes. We're doing well, we've been through hell. If you don't know, just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. And I don't have to say it, yeah. And I don't have to fake it, yeah. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. You know. Citra Catherine, aku berjanji akan menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dari sekarang ini dan seterusnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sakit ataupun sehat. Aku berjanji akan mencintai, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut saja yang akan memisahkan kita sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Aku mengucapkan pernyataan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dan aku berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya. Samita, aku berjanji akan menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari sekarang ini dan seterusnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sakit ataupun sehat. Janji akan mencintai, menghargai, dan hanya maut saja yang akan memisahkan kita sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Aku mengucapkan pernyataan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dan aku berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya.